Teman-teman, lama nggak update. Ini buang roak-roak yang satu bulan yang lalu masih hitam-hitam. Sekarang mereka mulai bunyi. Lihat, masih tetap 3 ekor. Pakai ring kaki yang sama, bisa dilihat biru sama ungu. Ini jantan teman-teman. Dilihat dari posturnya lebih besar. Kalau ini betina. Aku sengaja taruh sini ya, di sudut rumah, biar kotorannya langsung dibuang di situ, langsung masuk ke sana. Karena ruak-ruak ini mereka suka mandi teman-teman. Lihat, ini tempat mandinya sudah kotor. Yuk, kita coba ganti dulu ya. Pasti mereka langsung mandi. Kalau ingin tetap gacor, memang ruak-ruaknya harus disekat-sekat seperti ini. Ganti tempat mandi minimal 2 hari sekali lebih bagus, karena ruak-ruak cenderung lebih suka mandi pagi sama sore. Kak, kita lihat, pasti mereka akan langsung mandi. Thank you.
Ya, sekian dulu teman-teman. Nanti ditunggu lagi update-nya sampai mereka benar-benar gacor nanti. Pasti akan rutin saya upload. Terima kasih sudah stay di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.